Kali ini saya lihat sendiri rumah Pak Sarinan. Tanahnya yang lebar, tapi hanya untuk berdiri sebuah rumah yang terkesan kumuh. Semak dan sampah seperti sudah dibiarkan tumbuh liar. Teras yang tak layak, seakan atapnya siap jatuh kalau disentuh. Dinding bilik dengan cat kapur yang mulai luntur juga sudah rapuh dan akan runtuh. Dari depan saja saya merasa prihatin. Apalagi kalau saya lihat di sisi dalamnya nanti. Bapak, udah selesai apa ya? Udah. Oh, ini tuh untuk apanya, Pak? Untuk iwaknya. Oh, kalau ikannya dapat ditaruh di sini. Iya. Oh. Sini, Pak, ada yang saya bisa saya bantu. Ini saya bawa ini ya. Iya, Pak, lepas, Pak. Yo Pak, awas pelan-pelan. Duh, berat juga ini ya ternyata. Berat. Saya bantu ya, Pak ya. Iya. Yuk. Ya Allah, ini tanahnya ini loh, Pak. Tuh, kalau kita injak tanahnya ke bawah-bawah. Ya Allah, Pak. Bagus, bayong. Ya? Oh, iya, nama kok bayong. Bayong. Tunduk. Yeay, dapat lagi ya. Oh, iya, tunduk. Waktu ini di sini di sini. Apa? Tunduk. Iya. Ya ampun, seneng banget sih lihatnya, Pak. Galak ikannya, Pak. Galak. Ya Allah. Pak, ini nyangkut, Pak. Aduh. Mana? Ini keras banget. Iya. Rajin Papa, hati-hati Pak. Aduh, udah blok. Aduh ya Allah, udah Papa, udah. Ini nih, nah, tuh kan, alhamdulillah Pak, bisa akhirnya. Udah. Ya, dapat lagi, asik, alhamdulillah. Dua, tunggu Pak. Tadi jaringnya kemana, Pak? Tempat ikan. Ya, enggak, yang tadi ada ikannya, tadi kan saya taruh sini. Situ, tempat ikannya. Enggak loh, Pak, tempat ikan yang tadi saya bilang saya pegang, Pak, ya gimana dong, Pak? Pak, temu enggak, Pak? Hilang, Pak. Berapa lagi, Pak? Bapak, hilang dong ikannya, Pak. Hilang, Pak. Neng. Kenapa? Apa? Makasih ya, Pak. Ya, kalah doang sendiri. Ya, kita gak jadi dapet ikan deh, Pak. Aduh. Pak, mana udah sore lagi, Pak. Aduh, Pak, saya udah kedinginan juga nih, Pak. Hilang ya? Gak dapet sama sekali, Pak. Ya. Ya, Pak.
di sungai yang sebenarnya muara, beliau menantang bahaya dengan niat yang luar biasa tulus demi keluarga. Beliau rela berendam setiap hari di sungai ini, membentang jaring sampai ikan tersangkut di dalamnya adalah upaya beliau. Dengan hasil ikan itulah beliau mendapat berkah untuk makan dan biaya sekolah anaknya. Saya rasakan sendiri betapa berat bekerja di dalam sungai ini. Ya Allah, Bapak kedinginan, kasihan. Bapak, aku basah gini, mau ganti baju di mana gantinya, Pak? Tahu, mana ya? Saya numpang ganti baju di rumah Bapak, boleh nggak? Boleh lah. Bener ya, Pak, boleh? Nggak ngelepotin, Pak? Enggak. Ya udah, yuk, Pak, saya udah kedinginan soalnya. Sapa, ya Allah, Pak, sapa. Ya Allah, sini. Ibu udah selesai ini? Wis selesai. Udah kalau itu dibersihin aja. Enggak untuk apa-apa rumputnya. Ini pohon apa, Bu? Ini, Bu? Genjer. Genjer. Ini bisa dimakan ya, Bu, ya kalau enggak salah ya? Bisa dimakan. Oh, enak enggak, Bu? Enak. Saya belum pernah cobain, Bu. Boleh enggak, Bu, kalau misalkan ini dibawa pulang? Bisa. Bisa ya, Bu, ya? Tipe cilik-cilik gitu. Emang kalau kecil masih bisa dimakan juga, Bu? Bisa. Sini-sini saya bantuin yang mananya, Bu. Ini? Diputer ya? Putar. Kok ketarik semua? Wis, dibuang. Oh, yang gini. Oh, gini bersihinnya tuh. Nggak apa-apa, Bu. Ya Allah. Diputer lagi. Dah. Lumayan nih, Bu. Banyak, Bu. Pengen cobain saya genjer rasanya kayak gimana sih. Hai. Halo. Siapa namanya? Sawiya. Hai Sawiya. Sawiya di sekolah. Kelas berapa? Kelas 2. Oh, kelas 2. Oh iya, tadi aku habis nemenin Bapak ngejalan. Terus ngambil apa? Daun genjer sama Ibu dari sawah. Kamu udah pulang sekolah? Kalau misalkan soal biaya sekolah, buku-buku gitu. Ya biaya sekolah mah ya kadang-kadang enggak bayar. Enggak bayarnya karena? Karena enggak punya uang. Kenapa enggak bisa bayar sekolah itu karena apa? Ya penghasilan bapaknya enggak cukup buat biaya sekolah. Selesai belum Ibu masaknya ya? Ibu! Wangi banget, Bu. Jadi lapar. Oh, ini genjer yang tadi ya, Bu ya? Mau dimasak ya? Ini udah dicuci belum, Bu? Belum? Belum. Aku yang cuciin ya, Bu ya?
Oke. Okay. Ibu, ini udah dicuci genjernya, abis itu diapain? Dimasukin ya, Bu? Maaf, Bu. Permisi, Bu. Bismillah. Awas, Bu. Hati-hati, ini basah soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana? Nah kan kalau gini cepet jadinya, yuk. Bapak, Pak, ayo Pak makan Pak. Hai, baru ketemu kita ya, halo Nungki. Siapa namanya? Andi. Andi, oh kakaknya, kakaknya. Oh. Nangane lah ke papa nih gue, temen lagi. Makasih Bu. Sebelum makan, kita baca doa dulu ya. Kamu bisa pimpin doa? Ya, yuk pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bapak kenapa kok sedih? Kenapa, Pak? Kenapa sih? Tadi gak ada ikan. Iya. Makanya udah ikan ini. Kayaknya di sungai. Gara-gara saya ya, Pak. Jadi gak dapet ikan ya. Iya. Maaf ya, Pak ya. Maaf ya, Nang ya. Gak ada ikannya. Kayaknya di sini. Gak apa-apa, Pak. Masalah saya juga kan ngilangin ikannya Bapak. Assalamualaikum Ibu. Iya, dan dengan Ade, Ibu dengan Ibu siapa? Pak Sarinan ya, Pak ya. Ini dengan anaknya, siapa namanya? Andi. Yang ini? Saum. Iya. Bapak, Ibu, saya hari ini datang ini mengucapkan terima kasih. Saya adalah teman dari Nungki. Ingin mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan Nungki bisa belajar banyak di sini setelah bersama Bapak. Rasa terima kasih saya hari ini akan saya berikan berupa sebuah plakat. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk keluarga. Andi, Bapak bisa membaca? Gak bisa. Andi dan Sawia yang harus membaca kencang-kencang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah rumah? Udah banget!
Oke, semua tim siap? Oke, hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga desa Gaga Kidurin. Iya, mudah-mudahan ini akan menjadi berkah untuk seluruh desa dan juga berkah untuk Pak Sarinan dan keluarga. Ibu, Bapak, saya minta tolong sekali lagi kita sama-sama buka tirainya ya. Kita balik badan. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu yang baru, setelah kami bedah, kami berikan juga perabotan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari ya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah bisa menerima tamu ya, di ruang tamu dengan sofa, dengan bangku dan meja yang sudah tersedia. Ya Pak ya, jadi Bapak sama Ibu tidak perlu malu lagi. Saya ingin memberikan sesuatu kepada Bapak. Dibuka Pak. Ya, kemarin pada saat Nungki pertama kali mengikuti Bapak mengambil ikan, Nungki sempat menghanyutkan ya jaring ikan ini ya. Kami gantikan sekarang ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak akan semakin semangat mencari ikan untuk anak-anak dan juga keluarga.